satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid. Tadi terakhir saya sudah meminta Bang Hidayat atau Pak Hidayat ya untuk sparring partner dengan Bang Haji, tetapi tidak berani. Nah, ini ada yang menarik. Bang Haji waktu itu memang mengajari Pak Dayat ya. Panggilnya apa? Dayat. Dulu Dayat bukan dulu Dayat Nur Wahid, dulu Dayat NW. Dayat NW. Iya, itu ya singkatan dari Nur Wahid. Nur Wahid. Bekennya Dayat NW. Dayat NW, cuman kalau panggil di belakang dia Maggie Jumbo. Maggie Jumbo. Kenapa? Ya. Orangnya lu kecil kan, imut-imut kayak gini lah. Iya. Kurang tapi lebih. Otaknya gede. Oh. Nah, makanya otaknya jumbo, orangnya kecil tapi otaknya jumbo. Makanya disebut orang belakang di belakang dia nyebutnya Maggie Jumbo. Hmm. Satu waktu dapur dengan saya. Satu dapur. Oh, satu dapur di Ponpesnya nih. Iya, di Ponpes. Kalau cerita cuka kerupuk sebenarnya ada yang kurang tadi, Mbak. Apaan? Tewel. Kalau itu makan tewel itu kayaknya satu tewel hal yang kamu nangka. Oh, itu salah satu kesukaannya. Kesukaan, harusan. Harus. Hampir tiap hari makan itu. Maggie Jumbo, siapa yang bikin pada saat itu? Enggak, karena waktu kecil, waktu masih baru kan culun, begitu udah gede kelihatan pinternya ini. Tapi pinter-pinter katanya jadi itu diambilin makanannya. Ya karena dia kecil kan. Kalau dia bawa apa paket serundeng, dia meleng-meleng dikit, saya ambil serundeng. Saya enggak tahu. Dia diam aja enggak berani. Tahu enggak itu jurus apa itu, Sir? Tahu enggak waktu itu serundengnya diambilin? Ya tahu lah. Tahu. Terus tapi tidak melawan? Enggak melawan. Kenapa takut? Saya takut deh waktu itu. Lain kali barter. Jadi kali ini dia ngambil serundeng saya, kali yang lain dia nggak perlu saya ambil, dia ngasih paket yang kita kan biasa dapat kiriman paket banyak dari rumah masing-masing dari Jakarta, apalagi seringkali dari Jakarta paketnya banyak untuk ke pesantren itu. Ya di pesantren kita dibiasakan untuk hidup saling saling berbagi, saling memberi begitu. Ya kalau beliau mengambil pasti lain akan berbagi ke saya, apakah makanan yang dari Jakarta, apakah rendang atau lain sebagainya. Kalau yang pelit didongkrak kotaknya, Pak. Kita dapat paket itu sebenarnya perkiraan orang tua cukup seminggu atau 10 hari. Tapi hari itu juga habis kita bagi-bagiin teman. Nah besoknya kita habis, teman kita dapat paket, dia bagi. Nah begitu juga saya dengan Pak Hidayat ini. Ngomong-ngomong dulu silatnya jago nggak? Waduh, ini kalau sebenarnya saya ngajarin silat cuma sedikit ya. Kelas 4, kelas 5 lah karena kita sama gitu ya sekelas. Nah, cuma memang dia belajarnya asal belajar. Belajar sini selesai, belajar sini selesai. Kalau istilah Kopingho namanya Sintong. Ya. Ada kakak teman sekelas juga namanya Zain Baharun. Kalau nggak salah dia tokoh Habib, tokoh agama terkenal Surabaya, aslinya orang Sumbawa. Itu udah belajar dari saya di silat udah 5-6 bulan, tapi kalah oleh Pak Hidayat yang baru belajar 2 minggu dari saya. Makanya saya bilang Maggie Jumbo ini. Nah ini kalau ngomong-ngomong, Ubaid belajar silat juga nggak? Enggak. Kenapa Pak nggak disuruh belajar silat? Sekarang sedang kita indikan sebenarnya, sedang kita programkan untuk dia belajar apakah taekwondo atau silat atau aikido atau belajar bahkan aja mengkong gurunya ini. Tapi ada kakak dia yang juga di pesantren, dia pun juga aktif di belajar silat. Hmm. Ya, di pesantren di Gontor juga, jadi melanjutkan. Yang perempuan? Enggak, ada dua anak saya, satu perempuan yang di Gontor kelas 6 sekarang dan ada satu laki-laki kelas 3. Yang kelas 3 ini dia juga sekarang belajar silat di Gontor juga. Nuna, yang paling ingin dilakukan bersama Bapak? Nih mumpung okay, banyak orang yang lihat nih, mungkin bisa janji ini di depan banyak orang. Apa yang Luna paling ingin dilakukan bersama itu, Bapak? Dari jarak jauh misalkan Facebook bareng atau enggak gitu. Pakai Facebook sih, enggak ada yang lain. Apa ya? Banyak banget. Apa ya? Yang paling ingin sekarang kan mungkin waktu tidak ada ya, waktu tidak ada. Siap. Tapi sekarang misalnya gitu, kangen nggak masa-masa melihat orang lain, ayah, ibu, lengkap, jalan-jalan bareng dalam satu mobil? Nuna pengen nggak kayak gitu? Iya, pengen banget. Pengen banget? Terus gimana dong? Iya, pengen banget. Ya, paling kalau harus rekreasi, kayaknya sih sering rekreasi, cuman mau kayak apa ya, ke Ancol bareng terus naik kayak gitu bareng juga. Kapan pengen terakhir ya? Itu? Pernah, ingat tapi gak? Bapak nggak naik kan. Cuman sekali doang kayak. Tahun kapan? Waktu Nuna kelas berapa?
kakak semua masih pada SD. Artinya berapa tahun yang lalu itu? 6. 6 tahun yang lalu, Pak Hidayat. Ayo dong, Pak. Ya, gimana kalau, nih, kalau, Pak? Cita-cita keluarga. Iya, oke. Okay. Kita juga biasanya makan malam bersama dengan keluarga. Kita kadang-kadang keluar jadi tempat yang lebih nyaman lah untuk keluarga. Atau kita ke Jawa juga sering bareng-bareng, ya saya pentingkan untuk ke tempat kakeknya, tempat neneknya di Jawa bareng-bareng. Dan atau juga ketika belum sibuk sekarang ya, dulu kita biasa juga setiap akhir pekan kemudian ke toko buku, atau ke Taman Mini, atau ke Ancol, atau ke Masjid Istiqlal, atau ke Al-Azhar, itu juga biasa juga, atau pernah juga kita lakukan. Okay. Jadi intinya memang banyak yang perlu kita lakukan, tapi apa daya. Tapi sebentar lagi udah hampir selesai nih, tahun 2009. Kira-kira mau maju, menjadi lebih sibuk, masuk di dalam pemerintahan, atau mau memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga? Saya berharap seperti juga perjalanan hidup saya yang sangat banyak terkait dengan takdir gitu ya. Allah memberikan takdir yang baik lah, baik untuk saya, baik untuk keluarga, baik untuk umat, baik untuk bangsa. Apakah itu ya, saya belum tahu sekarang. Tapi intinya bahwa saya sekarang pun dicalonkan lagi oleh partai saya untuk menjadi anggota DPR melalui Dapil 5 Jawa Tengah. Ya Alhamdulillah perolehan suara saya, kalau tidak ada yang mencurangi lagi, salah memungkinkan untuk melanjutkan amanat sebagai wakil rakyat. Artinya sibuk lagi ya, kurang lebih ya? Ya memang tidak mungkin kehidupan tanpa kesibukannya. Kalau nanti jadi berdampingan seperti foto-foto yang tadi, lebih sibuk lagi? Kapan dong waktu kalau berdampingan anggota foto sih kita biasa berdampingan di mana-mana ya. Bahkan seringkali juga kita di beragam tempat banyak orang kemudian tiba-tiba Pak Hidayat foto, Pak Hidayat, Pak Hidayat, jadi banyak orang yang berdampingan juga dengan kita. Oke, ini mumpung masih ada Pak Hidayat di sini, ada yang ingin bertanya terakhir, ini adalah kesempatan terakhir. Oke, silakan. Sayang sekali Mbak yang menggunakan jaket kuning yang duluan, silakan. Langsung Mbak, singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulimatul dari Salam Universitas Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang flashback kehidupan Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami suatu masa di mana itu masa-masa terpuruk Bapak? Bapak merasa sangat down sekali. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi masa-masa itu? Bagaimana Bapak memotivasi diri Bapak sehingga Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi sukses karir sehingga mungkin bisa berbagi bagi generasi-generasi muda Indonesia agar tidak pantang untuk berputus asa. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum. Terima kasih. Langsung Pak Hidayat. Iya, ini pertanyaan yang sulit saya jawabnya. Nggak pernah terpuruk karena ya? Karena saya merasa belum pernah terpuruk. Wah, kenapa bisa begitu? Iya, itu faktanya begitu kan. Ya, dari SD saya kemudian geng 2 ya, geng 1. Saya aktif di beragam organisasi pesantren dan itu tidak mengganggu saya belajar. Kemudian saya diterima di Medina. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Bahkan beasiswa sampai berturut-turut sampai, sampai doktor S3, ya. Dan ketika kami program S2, kami hanya tinggal berenam. Satu kawan dari Thailand, satu dari India, satu dari Irak, satu dari Mesir, satu dari Saudi Arabia. Ketika kami program S3 tinggal 5 orang saja. Satu dari Mesir, satu dari Saudi Arabia, dari Irak, Thailand, dan dari Indonesia. Saya tidak merasa ada kondisi keterpurukan itu. Kemudian pulang ke Indonesia jadi dosen. Atau mungkin ketika Anda merasa terpuruk, Anda langsung meminta Allah yang di atas untuk memberikan jalan kepada Anda? Pasti ya, tanpa terpuruk pun saya selalu mendekatkan diri kepada Allah ya, semaksimal yang bisa saya lakukan. Mm-hmm. Ada puasa sunnah yang saya lakukan, ada sholat malam. Mm-hmm. Bahkan sunnah waktu di Senin, Kamis jalan terus? Iya. Sholat malam setiap malam juga jam 1, jam 2 bangun? Saya upayakan tentu, saya tidak bisa melakukan itu pada setiap harinya. Tapi kalau saya tidak bisa melakukan sholat malamnya, saya akan gantikan dengan sholat duha pada waktu pagi harinya. Karena kadang-kadang kondisi kegiatan kita sampai larut malam dan kemudian tidak memungkinkan untuk bangun malam. Tapi kalau saya tidak mungkin melakukan itu, saya akan gantikan dengan sholat duha. Ini Anda terapkan juga di keluarga? Anak-anak Anda, istri? Keluarga saya belum bisa melakukan itu sepenuhnya. Tapi intinya adalah bahwa terkait dengan pertanyaan tadi itu, tapi mungkin keterpurukan yang dimasukkan adalah alam dan kita mendapatkan karunia semacam ini. Apakah kemudian kita lupa diri, atau kemudian angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Yang saya rasakan, saya mensyukuri apa yang Allah berikan.
bentuk syukur itu adalah saya memaksimalkan peluang yang ada dan atau kesempatan yang ada untuk menjadi sesuatu yang berhasil. Kalau ukurannya tadi misalnya dari cita-cita jadi dokter kok kemudian pesantren, mungkin banyak orang akan berpikir saya akan balik loh. Tapi saya sudah, inilah dunia saya yang baru. Saya belajar dengan baik, hasilnya alhamdulillah baik. Ke Medina juga demikian. Baik. Demikian juga ketika sekarang ada di. Jadi yang penting adalah syukurilah apa yang Allah berikan pada kita. Kalaupun itu ada satu hal yang merupakan keterpurukan, dia akan berubah menjadi nikmat berikutnya. Amin. Terima kasih Hidayat Nur Wahid. Sampai di sini satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid. Terima kasih Nuna, Hubaib, Bang Haji sudah bersama kami di sini. Sampai di sini satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid. Dan kami kembali lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain yang masih rahasia untuk Anda. Sampai jumpa.